Halo guys, apa kabar? Ini kita akan membahas tentang rumah penghargaan dari negara untuk mantan presiden dan mantan wakil presiden yang sedang menjadi trending topic dan dibahas dengan santai oleh analis santai trending topic. Mari kita ikuti berapa harga rumah pemberian negara untuk mantan presiden dan mantan wakil presiden, serta bagaimana kita memaknai hal ini menurut analisis trending topic. Mari guys. Ini sebuah berita yang sangat menarik, saudara, yang perlu kita ketahui sebagai rakyat Indonesia. Di mana setiap rakyat 5 tahunan kita memilih presiden, dan dalam perjalanannya sesudah menjadi presiden 5 tahun dapat dipilih lagi untuk 5 tahun berikutnya, dan sesudah itu berhenti dan tidak dapat dipilih lagi. Dan sesudah tidak menjadi presiden, apa sebutannya, saudara-saudara? Sebutannya adalah menjadi seorang mantan presiden. Dan tahukah berita terbaru yang sangat menarik bagi kita adalah mantan presiden dapat jatah rumah. Ya, mantan presiden dapat jatah rumah harga 20 miliar rupiah. Dan sekarang presiden kita adalah Presiden Joko Widodo yang diprediksikan pada tahun 2024 tentu sudah akan terjadi pergantian kepemimpinan negara, sehingga logis sesudah menjadi presiden akan menjadi mantan presiden. Nah, jika mendapatkan rumah, kemudian yang akan didapatkannya sesudah tidak menjabat sebagai kepala negara tahun 2024, itu rencananya Presiden Jokowi yang sekarang akan mempunyai rumah berlokasi, yaitu rumah pemberian negara itu di daerah Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Lokasi itu berada di sebelah barat kota Solo dan dekat dengan bandara. Bandara itu Bandar Udara Adi Sumarmo, salah seorang pilot penerbang yang menjadi seorang tokoh berjasa bagi bangsa ini di dalam penerbangan, maka disebut sebagai Bandara Adi Sumarmo untuk menghargainya. Dan kawasan Colomadu juga dihitung dekat dengan kediaman pribadi Presiden Joko Widodo di kawasan Sumber, Kota Solo. Lahan untuk pembangunan rumah Jokowi itu terletak di perbatasan Desa Gajahan dan Desa Bluluan. Namun secara administrasi lahan itu termasuk wilayah Desa Bluluan. Dan pemberian rumah seharga 20 miliar itu adalah sesuai dengan peraturan Presiden nomor 52 tahun 2014. Menyebut tentang pengadaan dan standar rumah bagi mantan presiden dan atau mantan wakil presiden Republik Indonesia. Adapun masa jabatan Jokowi akan berakhir tanggal 20 Oktober 2024 dengan catatan tidak ada perubahan perihal pelaksanaan pemilihan presiden. Juga rumah dari negara diterima oleh Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, terletak di Jalan Mega Kuningan Timur 7, Jakarta Selatan. Dan Megawati Soekarno Putri di mana? Yang menerima rumah dari negara itu, lokasi rumah Megawati adalah di Jalan Teuku Umar nomor 27 dan 29 Menteng, Jakarta Pusat. Jadi ini sudah sangat terkenal dulu, Jalan Teuku Umar.
tempat kediaman Presiden Megawati. Nah, saudara-saudara, selain Presiden, Wakil Presiden juga mendapatkan rumah. Mantan Wakil Presiden juga mendapatkan rumah. Nah, bagaimana saudara saat penerimaan hadiah dari negara itu untuk menentukan keleluasaan memilih rumah, memilih lokasinya? Tentu ada namanya demokrasi, ada kebebasan untuk memilih. Jadi biasanya mantan presiden itu diberikan kebebasan untuk memilih sepanjang tidak melebihi 20 miliar rupiah. Kalau melebihi 20 miliar rupiah, sisanya dibayar sendiri. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang hak keuangan administratif presiden dan wakil presiden serta bekas presiden dan wakil presiden Republik Indonesia menyatakan mantan presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya diberikan sebuah rumah yang kediaman, sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya. Jadi dengan perlengkapannya ya saudara, bukan rumah kosong seperti saat sebagian dari kita kontrak rumah kosong. Nah, pasal 3 dari undang-undang itu menyebut janda atau duda mantan presiden dan wakil presiden juga diberi rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya. Jadi bukan rumah kosong ya saudara. Selain rumah, juga mendapatkan pengobatan penuh dari negara termasuk keluarga. Dan sesuai undang-undang, mantan presiden dan wakil presiden juga berhak mendapat pengawalan melekat dari negara. Bagaimana dengan Gus Dur atau mantan presiden Abdurrahman Wahid yang saat itu lebih memilih uang sebagai pengganti rumahnya? Gus Dur saat itu memilih pulang ke Ciganjur di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan setelah keluar dari istana. Mantan Presiden Abdurrahman Wahid, rumah yang menjadi jatahnya seharga 20 miliar rupiah itu diganti dengan uang senilai yang sama. Nah, demikian saudara-saudara, sebuah informasi yang sangat menarik yang patut kita hargai dan kita hormati sebagai sebuah kesepakatan dalam hidup bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Filsafat yang kita gunakan pada saat ini adalah tentang aksiologi. Ya, aksiologi sendiri yang merupakan filsafat makna, filsafat norma, filsafat etika yang ada di dalamnya selain bertanggung jawab secara pribadi, seseorang juga bertanggung jawab kepada orang lain, pada masyarakat banyak dan termasuk kepada bangsa dan negara. Dalam perlakuan pertanggungan jawab dari etika dan norma atau nilai, filsafat nilai di sini tentu ada saling menghormati dan menghargai. Oleh sebab itu, setiap presiden dan wakil presiden tentu di dalam kehidupan kesehariannya saat menjabat sudah memberikan jasanya kepada bangsa dan negara. Dan secara norma atau nilai etika, di situ negara juga memberi penghargaan. Dan penghargaan itu merupakan sebuah nilai yang cukup berarti bagi kehidupan kita, bahwa kita harus tetap saling menghormati dan menghargai sesuai dengan proporsi masing-masing.